Shalom, selamat pagi sahabat santapan rohani pagi yang ada di Kata Bijak Motivasi Kristen, yang ada di Miracle of Jesus, juga di Motivasi Kristen dan Kehidupan. Kita jumpa lagi di santapan rohani pagi edisi Rabu 8 Juni 2022 dengan tema Kutuk. Ulangan 11 ayat 26-28. Aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Sahabat terkasih, pelanggaran terhadap hukum Allah menyebabkan terjadinya kutuk atau kematian. Dari awal, Allah telah memperingatkan manusia pertama, yaitu Adam, untuk taat kepadanya agar tidak terjadi kematian. Namun Adam dan Hawa telah melanggar. Itulah permulaan terjadinya kutuk. Adapun rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah, pertama, untuk memperoleh berkat Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Ulangan 11 ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka. Nah, jika keadaan kita sepertinya saat ini belum berubah dan belum mengalami berkat-berkat Tuhan, janganlah kecewa. Memang, akibat dosa, manusia hidup di bawah kutuk. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ia datang untuk memulihkan segala sesuatu yang telah rusak. Galatia 3 ayat yang ke-13 berkata demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuhan Yesus menegaskan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sahabat, Yesus rela menanggung kutuk dosa supaya seluruh umat manusia di atas bumi diselamatkan. Coba kita renungkan. Andaikan Yesus tidak taat kepada Bapa dan gagal, maka kita pun tidak punya pengharapan dan masa depan lagi, bukan? Tetapi Yesus berkata dalam Matius 26 ayat 39, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bila Yesus tidak mati di kayu salib, kita semua akan mengalami kebinasaan yang kekal dan menjadi bagian dari keluarga besar iblis dan bala tentaranya. Wow, betapa mengerikan. Namun syukur bagi Tuhan, Yesus telah menyelesaikan tugas dari panggilannya sebagai juru selamat umat manusia. Saat ia berada di atas kayu salib, dan sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, dampak dari pengorbanan Yesus ini sungguh luar biasa. Kita dibebaskan dari belenggu dosa, kutuk, dan maut. Tidak hanya itu, status kita pun jadi berubah. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Kita disucikan, diperdamaikan dengan Allah, dan diangkat sebagai anak-anak-Nya. Berkat keselamatan yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu, jangan pernah berkata bahwa keselamatan ini adalah hasil usaha dan pekerjaan kita, atau karena perbuatan baik dan jasa-jasa kita. Namun semuanya itu semata-mata karena kasih karunia Allah dan pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus, sebagaimana tertulis di ayat nas yang kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16-17. Jadi kita menerima keselamatan karena Allah sendiri yang memberikannya kepada kita, yaitu melalui iman percaya kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, sahabat, melalui santapan rohani pagi kita hari ini, kita boleh diingatkan kembali bahwa kita patut bersyukur karena karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, sehingga kita dibebaskan dari segala kutuk dosa. Puji Tuhan, selamat pagi,
Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.